hari ini kita akan main di Bumi Playscape. Nah, lokasinya ini ada di Mall Pacific Place, Jakarta. Ini playground terbagus dan terbersih yang pernah aku pergi. Nah, jadi kalau mau main di sini itu, kita harus lakuin reservasi dulu karena mereka itu batasin jumlah pengunjungnya. Waktu aku pergi itu dibatasin 50-75 orang. Dan kalau kita mau main di sini itu juga ada slot waktunya, yaitu waktu bermain 2 jam. Setelah waktu 2 jam itu, mereka akan melakukan disinfektan playground ini. Jadi aku tuh waktu itu datangnya memang lebih pagi dari jam permainannya, dan aku benar-benar lihat sendiri banyak banget petugas yang bersih-bersih, benar-benar ngelapin anak tangga per anak tangga, semuanya dilap dan dibersihin satu per satu. Nah, nanti untuk harga tiket masuknya aku akan insert di video ini juga. Ruangan pertama yang kita masukin adalah ruangan outer space. Wah, ini ruangannya bagus banget, benar-benar diperhatiin perintilan kecil-kecil, serasanya benar-benar di ruangan antariksa. Kita masuk ke control room-nya. Jadi ceritanya ini ruangan untuk mengoperasikan. Kita lanjut ke STEM gallery. Nah, di sini ruangannya itu ada naik anak tangga sedikit. Permainannya menurut aku juga menarik banget. Belum pernah aku lihat di playground lainnya. Jadi nanti anak-anak itu akan masukin bola plastik seperti ini dan akan kesedot gitu sama angin. Nah, setelah bolanya terkumpul di atas, kita bisa tarik tuas ini dan bolanya jatuh semua deh. Ini juga masih di area STEM gallery yang sama, jadi mereka tuh kayak ada 4 panel permainan seperti ini. Dan di dalamnya itu juga ada trampoline room yang cuma ada satu, jadi rasanya lebih private. Nah, ini juga lucu banget, jadi ini ruangan dokter hewan. Nah, di sini anak-anak itu bisa kayak role play jadi dokter hewan, bisa memeriksa anjing maupun kucing yang ada di sini. Ini kita masuk ke baby's lounge. Sebenarnya ini untuk anak usia di bawah 2 tahun, bisa main sensory, bisa main permainan yang ada di sini juga. Nah, ini aku suka banget ya dari Bumi karena mereka benar-benar perhatiin deh. Colokan listrik, hand sanitizer, juga pelindungnya. Jadi kalau anak kejedot itu nggak sakit gitu. Dan ini ruangan art room, jadi anak-anak bisa gambar. Dan ini ruangan hati. Nah, nanti satu jam setelah kita bermain di sini tuh ada dance di sini. Nah, ini juga ruangan toiletnya bersih. Aku udah cek ruangan toilet perempuan dan juga laki-laki, dua-duanya disiapin tempat untuk ganti popok. Dan juga ada tatakan untuk pipis, untuk anak-anak. Jadi, Mami Lenils, kalau mau main di sini, jangan lupa untuk booking dulu ya, karena disediain kapasitas orang itu terbatas, dan juga waktunya juga telah disesuaikan. Selamat bermain!